Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke Montanding Adventure Channel. Aku sekarang ni berada di Gopeng. Gopeng ni ada banyak gila campsite. Hari ni aku akan pergi salah satu campsite. Stay tune untuk follow perjalanan trip aku kali ni. Kalau nak tahu aku nak pergi campsite mana. Alamak, hari ni dekat hujan, jadi aku tak boleh nak letak lah kamera dekat luar untuk tunjuk jalan. Aku sekarang ni lebih kurang lagi 2.9 km nak sampai ke campsite. Okay, aku teruskan perjalanan dululah sebelum hujan lebat. Okay, ciao guys. Hujan makin lebat guys. Harap-harap ni hujan ni tak lama lah. Dapat set up kemah pun jadi lah. Lepas tu kalau nak hujan balik pun okay je kan. Jadi dapat tempat set up kemah. Sekarang ni aku tengah lalu jalan kampung sebenarnya. Nak pergi ke sana ni kena lalu jalan kampung. Lebih kurang 3 km daripada jalan utama. Okay, dalam trip camping ni juga aku akan test dua barang baru daripada brand Bare Bones. Barang Bare Bones, aku tak pernah dapat lagi barang daripada jenama Bare Bones ni. Nanti kita tengok apa barang daripada Bare Bones yang aku akan test dalam trip camping kali ni. So, kita tengah cross river. Tengah besar dia. Bos dia escort bawa masuk dalam. Tadi aku tak tahu waste tu bawa pergi mana. Oh, ni lah dia Rex Park G Camp Port. Aku nak camping hari ni. Hujan bos. Okay, ni campsite Rex Park G yang baru. Betul kat tepi sungai. Okay, kita dah sampai. Okay guys, dah sampai dekat campsite. Aku dengan bro Sam. Sam, mana Sam? Dekat belah sana. Okay, aku sekarang ni berada dekat Kampung Jahang. Sungai ni Sungai Kampar, main river dia. So air naik sebab hujan. Dah lebih kurang sejam lebih dah hujan. Campsite ni sebenarnya belum siap sepenuhnya lagi. Masih dalam pembinaan lah. Dia punya fasiliti-fasiliti dia setakat ni cuma ada toilet dengan tapak kemah. Basic fasiliti. Sebabnya Rex Park G ni baru berpindah ke lokasi yang sekarang ni daripada lokasi lama. Tak jauh daripada sini. So ni campsite baru. Sekarang ni masih hujan lagi, masih hujan rintik lagi. Nanti sekejap lagi aku akan set up tent aku dengan flashlight aku dekat sini, dekat area sini. Hari ni hari bekerja, bulan puasa. Jadi malam ni tak ada orang lain akan camping kat sini. Aku je akan camping kat sini malam ni. Settle pasang flashlight. Masih hujan lah. Camping je hujan ni. Sekarang ni dah pukul 4:30. Tak setengah petang dah. Masih hujan. Jom kita tengok level air sungai. Apa, makin naik geng. Makin meningkat. Dah hujan lama dah, 2 jam lebih dah hujan ni. Malam ni aku akan bermalam dekat sini. Aku tak sure lagi sama ada aku nak buka kemah ataupun aku nak car camping je. Tengok dulu macam mana. Okay. Macam yang aku cakap tadi, untuk video kali ni aku ada dua barang baru daripada jenama Bare Bones. Yang ni dia punya fuel hatchet. Dia punya kapak kecil. So aku akan buka dia punya kapak ni. Close up sikit dalam kotak. Okay. Hatchet. Okay, ni dia hatchet daripada Bare Bones. Kenapa dia panggil hatchet? Sebab mungkin saiz dia kecil.
Kalau dalam bahasa Inggeris, hatchet tu adalah kapak yang kecil. Kalau X tu kapak yang besar. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, dua-dua kita panggil kapak. Cumanya kita panggil kapak kecil, kapak besar. Ciri-ciri lain untuk hatchet, biasanya dia kita gunakan satu tangan. Kita gunakan dia dengan satu tangan. Kalau X, kita guna dengan dua tangan. So, itu beza X dengan hatchet. Dan selain daripada itu, hatchet untuk kerja-kerja yang lebih ringan lah. Okay, untuk bare bones ni, dia dikategorikan sebagai hatchet sebab saiz dia kecil. Overall panjang dia 17 inci. Untuk dia punya blade ataupun mata kapak dia 4 inci. Dia punya mata kapak 4 inci. Overall berat dia 1.2 pound ataupun 540 gram. Dia punya handle ni, dia punya kayu ni daripada beech wood. Sama dengan My Parang punya handle beech wood. Dekat belakang dia ni ada function boleh guna sebagai hammer juga. Belakang dia. Mata kapak dengan handle ni aku belum secure lagi. Untuk first time punya usage, dia ada step dia. Okay, kalau ikut daripada instruction dekat dia punya packaging tu, untuk first time kita kena ada buat something lah. Kita kena ketuk-ketuk sikit untuk bagi dia betul-betul fit sebelum kita guna. Untuk first time punya usage, sekejap lagi aku akan buat. Mungkin malam nanti kot aku akan guna untuk belah kayu api malam nanti. Sekarang ni aku nak masak dulu. Sebab dah lewat, aku akan masak dulu. Cuma aku akan secure dulu. Okay, untuk secure ataupun untuk ketatkan mata ni dengan handle ni, kalau ikut packaging tu dia suruh ketuk lah. Dia suruh ketuk ataupun jatuhkan kapak ni ke permukaan yang keras, sama ada kayu ataupun batu. Kat sini aku guna batu lah. 5 atau 6 kali. Okay kot. And then baru dia secure lah. Menu camping kali ni rendang puyuh. Dia akan kering. Aku dah settle prepare menu untuk malam ni. Jadi aku akan proceed test hatchet daripada bare bones tadi. Kita terus test. Kita try belah kayu ni eh. Right. Okay, dari segi fungsi, hatchet ni sama je fungsi dia dengan parang. Jadi dia boleh jadi alternatif kepada parang lah. Kalau korang tak nak bawa parang, korang boleh bawa hatchet. Sebab apa, dekat negara kita, dekat Malaysia ni, kita kurang ataupun kapak ni ataupun hatchet ni kurang popular. Kita lebih prefer kita guna parang. Sebab dekat wilayah Nusantara ni lah asal dia parang. Jadi kebanyakannya korang akan guna parang untuk kerja-kerja memotong macam ni. Kapak ni dia lebih kepada western lah. Kapak ni lebih popular dekat western, dekat barat. Ramai rafting guys, nampak ah lalu tadi.
Hatchet ni dia sesuai untuk kerja-kerja yang ringan sikit kalau nak dibandingkan dengan kapak-kapak untuk kayu-kayu yang lebih besar lah. Jadi dia sama jugalah dengan parang-parang yang saiz-saiz kecil. Hatchet daripada Bare Bones ni dia modern tools tapi dia punya design vintage, jadi sesuai untuk kalau peminat-peminat bushcraft, kalau korang nak cari kapak, aku rasa kapak ni antara kapak yang sesuai lah dengan gaya dia, dengan function dia untuk buat aktiviti bushcraft. Okay.